Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada saat ini, saya mengajak kita sama-sama menyembah Dia, memuji Dia, mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Karena walaupun di dunia ini terasa berat, tetapi kalau kita mengikuti rencananya, kehendaknya, pasti kita akan selamat. Hanya di dalam Tuhan kita ada kemenangan. Haleluya. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus buat kesempatan pada saat ini. Kami mau menyatukan hati kami, memujimu, menyembahmu. Kami mau mengikuti rencanamu dalam hidup kami yang luar biasa. Ajar kami menurut akan perintahmu Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Segenap hidup.